konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Apa yang harus dilakukan ketika lupa mandi junub tapi telah melewati beberapa waktu sholat? Wajib dikodok semuanya. Karena tidak ada sholat yang sah dengan adanya apa? Junub. Hadas besar, hadas kecil saja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi bersabda, "La yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini hadas kecil. Apalagi hadas besar. Jadi kalau itu terjadi, maka wajib kita mandi, kemudian kita kodok seluruh sholat yang kita tinggalkan sebelumnya di waktu itu, tidak perlu tunggu waktunya lagi. Kita ingat misalnya kita sudah lewat sholat maghrib, sholat subuh, ya, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Setelah isya baru ingat, ternyata saya belum mandi, sudah junub tadi, ya, lupa mandi. Maka wajib di kodok langsung semua ini, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dalam satu kali, tidak perlu tunggu waktunya, tidak perlu tunggu waktunya. Ini yang harus dilakukan dan itu yang wajib.